واجعله لنا حجة يا هذه النية وعلى كل نية صالحة بصيغ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 5 di baris yang tengah. Wa qauluhu ta'ala wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qallallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qawluhu ta'ala واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أمر بشكره تعالى على نعمة الألفة التي أنعم الله بها عليهم بعد العدوات السديدة التي كانت بين الأوس والغزرات وهم أنصار الله ورسوله خصوصا وبين سائر العرب عموما، فإنهم إنما كانوا يقتتلون ويتناحيون ويأكل بعضهم بعضا حتى بعث الله فيهم رسوله وأنزل عليه كتابه فجمع به سبتاتهم وألف بين قلوبهم وأزال به ما كان بينهم من الضغائن والعداوات والفتان والمقاطعات فاصبحوا بنعمته إخوان في دينه ونصرة رسوله وتعظيم شعائره. وقد ذكر الله تعالى ذلك في معرض الامتنان على رسوله عليه السلام في قوله تعالى وقوله تعالى dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala واذكروا نعمة الله عليكم. Allah berfirman واذكروا نعمة الله عليكم dan ingatlah oleh kamu nikmat Allah alaikum akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, ketika kamu dahulu a'daan bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Fa'allama baina qulubikum, maka Allah mempersatukan hati-hatimu. Amrun bisyukrihi ta'ala ala ni'matil ulfah allati an'amallahu biha alaihi. Amrun bisyukrihi, dan itu adalah merupakan suatu perintah. Bisyukrihi, agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala ni'matil ulfah, atas nikmat, yaitu nikmat ulfah, persatuan.
allati an'ama Allahu biha alaihim, yang telah Allah memberikan nikmat-nikmat itu dengannya kepada kamu sekalian. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita agar kita bisa pandai untuk mensyukuri nikmat, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Jadi mensyukuri nikmat bukan hanya sekedar nikmat-nikmat yang zahir saja. Kadang-kadang kita mengartikan nikmat itu orientasinya kepada perkara-perkara yang zahir. Kalau dapat duit namanya dapat nikmat. Begitu ya. Itu kita ada yang zahir-zahir saja kebanyakan. Padahal nikmat itu ada yang zahir dan juga ada yang batin. Allah bilang udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah oleh kamu ini akan nikmat-nikmat Allah alaikum yang telah Allah berikan kepada kamu sekali. Mohon maaf, kira-kira nikmat Allah banyak kan? Banyak kan? Karunia yang Allah udah kasih sama kita banyak. Ada yang bisa menghitungnya? Ada yang bisa menghitung nikmat Allah? Tidak ada satupun orang yang bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Jangankan kita, tidak ada satu alat secanggih apapun yang bisa menghitung daripada nikmat Allah. Karena saking banyaknya itu nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, tidak ada satupun yang bisa menghitungnya. Nah, dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari sekian banyak karunia-karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, Allah enggak minta apa-apa. Allah enggak menuntut apa-apa. Dari sekian banyak nikmat yang aku kasih, kata Allah, aku hanya minta satu saja. Syukuri nikmatku. Itu doang yang Allah ingin. Syukuri nikmatku, kata Allah. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, aku akan tambah nikmat itu. Tapi jikalau kamu tidak pandai mensyukuri nikmat, tidak bisa berterima kasih kepadaku, kata Allah, ingkar terhadap nikmat-nikmatku, hati-hati, kata Allah, azabku amat pedih. Na'udzubillah. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Gampang kita mengucapkan syukur, tapi kita susah untuk mengamalkan syukur. Betul ya? Kalau ngomong syukur, gampang. Yang berat itu ngapain? Ngamalinnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu wasiat, satu pesan indah kepada seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Mu'az bin Jabal, anak muda yang gagah perkasa, orangnya pintar, intelektualitasnya hebat luar biasa. Nabi senang kepada dia karena jiwa semangat agamanya tinggi, ruh jihadnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi membanggakan dia. Satu hari Nabi pernah bertemu dengan Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kemudian Nabi pegang tangannya. Apa kata Sayyidina Mu'az kepada apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal? Nabi bilang kepada Mu'az bin Jabal, "Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'az, demi Allah, ini Nabi pakai sumpah. Nabi sampai mengeluarkan dengan harfu qasam, harfu sumpah, huruf sumpah. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, demi Allah, inni la uhibbuka, sungguh aku sangat mencintai engkau wahai Mu'az. Aku sayang kepada engkau wahai Mu'az. Summa usika, saking sayangnya aku kepada engkau, aku ingin memberikan wasiat kepadamu. Aku ingin memberikan satu wasiat kepada engkau wahai Mu'az. Saking sayangnya Nabi pengen ngasih apa? Biasanya kalau wasiat itu kita kasih sama orang yang kita gedeg, apa yang kita demen. Tahu gedeg gak? Apa gedeg? Biasanya kalau nikmat apa namanya wasiat itu kita kasihnya sama siapa? Sama orang yang kita sayang, sama orang yang kita benci.
Kita mau kasih wasiat kepada orang yang kita sayang. Rasulullah sayang kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Apa wasiatnya? Materi? Bukan. Apa wasiatnya? Rumah? Bukan. Apa wasiatnya? Unta? Bukan. Rasulullah tidak memberikan wasiat itu kepada para sahabat-sahabatnya. Rasulullah tidak pernah memberikan dan mewariskan harta kepada sahabat-sahabatnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, al-ilmu khairun mirasin. Ilmu adalah merupakan warisan yang paling terbaik yang diberikan. Jadi warisan yang paling terbaik adalah apa? Ilmu. Itu yang paling terbaik. Selama ini kita salah kaprah. Kita selalu menitipkan dan mau memberikan wasiat warisan itu berupa harta. Itu yang kita selalu pikirkan dan itu yang selalu kita persiapkan. Kita berikan itu harta, kita warisin itu. Kadang-kadang anak kita, kita sudah wariskan rumahnya, ininya, itunya. Bahkan cucu kita, bahkan cicit yang belum lahir pun udah diapain? Udah disiapin, kita investasi ini semua dan lain sebagainya. Rumah, tanah, dan lain sebagainya. Itu yang selama ini kecenderungan kita untuk mewasiatkan kepada anak dan keturunan kita. Padahal ada satu warisan yang paling berharga. Ada warisan yang paling mahal. Ada warisan yang paling mulia. Apa? Ilmu. Al-ilmu khairun mirathin. Ilmu adalah warisan yang paling terbaik. Masya Allah. Ini yang seharusnya kita tanamkan kepada anak. Makanya nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu, di dalam Al-Quran itu diceritakan selalu bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, ma ta'buduna min ba'di, nak, apa yang akan kamu sembah nak, kalau seandainya ayahmu ini meninggal dunia, kalau seandainya ayahmu meninggal dunia, ibumu mati meninggal dunia, apa kira-kira yang akan kamu sembah nak? Apakah sesembahan kamu akan sama dengan sesembahanku? Apakah agamamu masih sama dengan agamaku? Ini yang dipikirkan oleh nabi dan rasul-rasul terdahulu. Ini yang dipikirkan oleh para salafus saleh. Jauh sebelumnya anak-anak selalu ditanyakan tentang hal yang seperti itu. Ma ta'buduna min ba'di? Apa nak yang akan kamu sembah? Beda dengan kita. Kalau kita bukan itu yang kita tanyakan. Kita gak peduli masalah mau sembah apa dia. Kita gak pernah mau peduli agamanya apa dia. Kita gak pernah mau tahu tentang keimannya dia. Bukan mata buduna min ba'di. Tapi yang kita tanya mata kuduna min ba'di. Apa yang akan kamu makan nak? Kalau ayahmu meninggal, ntar lu gimana kamu nak? Kamu tinggal di mana nak? Rumahmu gimana? Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita lebih takut, lebih khawatir tentang masalah-masalah duniawiyah. Betul ya? Halo? Ini dia ngerti apa kali ini? Biasa aja kali ya. Ini yang kita khawatirkan. Kita khawatir masalah itu mulu. Perut. Itu yang kita takutin. Ntar kamu makan apa nah. Makanya berusaha semaksimal mungkin kita supaya anak kita jangan jadi gelandangan. Betul ya? Bagaimana caranya supaya anak kita jangan jadi gelandangan? Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha sekuat tenaga mungkin. Nah jangan, kamu jangan jadi gelandangan kan? Kamu harus belajar, belajar yang baik nak. Ah, ikut kursus, kursus tu ada kursus, kursus bahasa Inggris. Nah. Sebulan 2 juta kita bela-belain itu. Gali lubang, tutup lubang, betul. Supaya anak kita. Sebab kalau kamu enggak bisa bahasa Inggris, kamu nanti akan terlantar nak. Susah kamu bekerja. Ini zaman now. Betul kan? Ini biar keren aja ngomong begini ini maksudnya. Belajar nak, kursus. Itu komputer di zaman teknologi ini eranya era udah Masya Allah. Kamu harus bisa nak belajar gali lubang, tutup lubang. Kita paksakan tuh anak kita untuk seperti itu. Kenapa? Kita takut anak kita jadi apa? Gelandangan. Tapi kita tidak pernah khawatir kalau nanti anak kita akan jadi gelandangan di akhirat.
Kita nggak pernah khawatir kalau anak kita terjadi gelandangan di akhirat. Masa bodoh dia mau bisa baca Quran ke? Enggak ke? Dia mau sembahyang ke? Enggak sembahyang ke? Bodoh. Yang penting lo ntar hidup bagaimana. Itu yang selama ini kita tanamkan dalam hidup dan kehidupan kita. Diingetin sama Allah, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an allafa fa'allafa baina qulubikum." Masyaallah. Jangan itu harta yang kamu limpahkan, kamu busuk semua segala macam. Habis enggak? Rumah yang begitu besar, gagah, jabatan yang begitu tinggi dan lain sebagainya, hilang. Sekejap hilang. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena musibah Allah kasih kesabaran. Amin. Allah kasih ketabahan. Amin. Dan mudah-mudahan ini bisa menambahkan dan mengangkat derajat mereka untuk dekat kepada Allah. Insya Allah. Coba lihat ketika terjadi musibah itu, ketika terjadi bencana yang luar biasa pada saat itu, coba lihat rumah yang megah lantai 2, lantai 3 bisa nolongin gak? Gak bisa. Tuh yang ruangnya bangke tuh banyak di bank tuh yang luar biasa, bisa nolongin gak? Jabatan, kedudukan tinggi, mana gak ada yang bisa nolongin, gak ada yang bisa bantu. Hatta dia presiden, hatta dia gubernur, hatta dia menteri, hatta dia wali kota, jabatan yang begitu tinggi, ketika terjadi musibah yang seperti itu, adakah yang bisa membantu dia dan menolong dia? Gak ada. Harta kita banyak, uang kita gak bisa nolongin. Gak ada yang bisa nolongin. Semuanya hanya bisa teriak-teriak. Satu yang diucapkan sama dia, apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya menyebut apa? Itu yang kita dengar semuanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Semuanya menyebutkan itu. Dia mau sembahyang ke, enggak sembahyang ke, sadar bahwa yang ternyata yang berkuasa itu hanya siapa? Allah. Rumahnya enggak bisa nolongin dia, hartanya enggak bisa nolongin dia, jabatan enggak bisa nolongin dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal kagak pernah sembahyang. Tapi pada saat dipuji kayak begitu, ingat siapa? Allah. Jadi ternyata ada juga orang mesti digituin dulu baru nyebut nama Allah. Betul ya? Mesti digituin dulu baru dia ingat sama Allah. Baru dikasih sakit, baru dia mau sembahyang. Lagi sakit baru dia mau jalan. Tertati-tati itu pergi ke musola. Nyeret-nyeret kakinya pergi ke masjid. Kemarin lagi sehat, boro-boro dia mau datang. Boro-boro dia mau hadir ke majelis ilmu. Sombong, lupa sama sehatnya. Menikmat sehat yang Allah kasih. Allah sentil tuh orang. Disentil sama Allah. Allah kasih segitu doang. Baru ingat dia sama Allah. Baru dia mau sembahyang. Ya Allah, ya Allah. Pengen sembahyang, padahal tangannya udah gak bisa diapain? Udah gak bisa diangkat. Padahal kakinya udah gak bisa jalan. Baru. Apakah seperti itu kita? Baru seperti itu, baru mau datang. Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum. Diingetin kita, ingat sama nikmat-nikmat Allah. Dan kalau Allah gampang, sama Allah mudah, yang di atas jadi di bawah. Gampang gak? Gampang mau Allah mah. Terlalu gampang mau Allah. Yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Gampang banget sama Allah. Yang sehat jadi apa? Jadi sakit. Gampang mau Allah. Jangan sombong sama sehat kita. Jangan sombong kita. Gampang bener. Dengan kayak begitu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Segitu doang mau Allah. Segitu doang. Sehat kita, mau Allah. Lupa. Di kodong-kodong bangkanya luar biasa. Tuh lihat, gua gak pakai sembahyang, lu sehat. Gua gak pakai sembahyang, gak pakai ngaji. Tuh lihat tuh, dokongan gua lancar. Banyak langganan gua, ini itu, tuh. Tuh lihat, gua gak pernah pakai ibadah juga, gak pakai tahajud, gak pakai duha, jabatan gua tinggi, gua jadi orang berkuasa dan lain sebagainya. Wah, hati-hati. Jangan gitu. Mau Allah lagi diulur tuh yang kayak begitu tuh. Paham tuh?
lagi diliatin, mau Allah, gue pengen liatin kata Allah, sampai mana lu? Istidrak namanya tuh, itu bukan nikmat. Jadi kalau seandainya kita punya rizki, punya diberikan semua segala macam, kita gak ibadah, kita kagak sembahyang, kita kagak ngaji, tapi hidup kita luar biasa, sukses, jabatan kita tinggi, harta kita banyak, usaha kita sukses, itu bukan nikmat. Itu istidraj namanya. Allah lagi ambulin. Tapi ambulin? Ngerti gak ambulin? Ambulin itu mobil yang suka bawa jenazah. Hah? Oh itu ambulans. Ya Allah, ya Rabbana, Masya Allah, diingetin kita sama Allah. Mu'az bin Jabal dipanggil. Wallahi, Mu'az, demi Allah, aku sayang sama engkau. Aku pengen wasiat kepada engkau. Apa wasiatnya? Ya Rasulullah bilang, ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salat. Mu'az, aku kasih wasiat. Apa wasiatnya itu? Jangan sekali-kali, wahai Mu'az, engkau tinggalkan baca doa selesai engkau sholat. Baik itu sholat sunnah, baik itu sholat yang wajib, duhaka itu, zuhurka, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud, setiap kamu sembahyang, la tada'anna fi duburi kulli sholat. Jangan sekali-kali engkau tinggal. Kalau selesai sholat, bacalah doa oleh engkau. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Itu ternyata wasiatnya. Itu wasiatnya doa. Bukan harta yang dikasih sama Nabi. Bukan rumah, bukan onta, bukan semuanya. Enggak, Nabi gak kasih itu. Ada satu wasiat yang luar biasa, Mu'az. Nih doa. Kita mungkin semuanya udah sering dengar tuh doa. Bahkan kita juga udah hafal itu doa. Betul? Ini doa kita udah sering dengar. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Aku wasiatkan kepada engkau, wahai Mu'az, jangan engkau tinggalkan ini selesai sholat. Karena doa ini yang sering dilupakan oleh manusia. Begitu kata Nabi. Ini doa yang singkat ini, doa yang pendek ini yang sering banget ditinggalin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku ya Allah. Kalau bahasa kita, tolongin saya ya Allah. Ala zikrika, agar mulut ini bisa berzikir kepada engkau ya Allah. Agar mulut ini bisa apa? Zikir. Jadi ternyata zikir ini butuh pertolongan dari Allah. Sebab kalau tidak ada pertolongan dari Allah, mulut ini akan kaku, kelut, dia tidak bisa berzikir kepada Allah. Emang kelihatannya doang zikir gampang apa susah? Nah jujur, kelihatannya gampang apa susah? Gampang. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Bisa gak? Bisa gak? Bisa. Gampang. Jangankan kita, anak kita bisa gak? Bisa. Cucu kita? Bisa. La ilaha illallah. Malah kadang-kadang kita boleh kesel, la ilaha illallah, loh, tuh, gitu kita. Allah kita omelin. La ilaha illallah, dasar lu. Anak setan. Dilupa. Kalau dia anak setan, berarti emaknya. Kutilanak kalau gitu. Allahumma inni ala zikrika ya Allah, tolong ya Allah agar mulut ini bisa berzikir kepada engkau ya Allah. Kalau bukan pertolonganmu enggak bisa. Coba pagi ini, alhamdulillah Allah kasih kita. Udah banyak zikir yang kita baca, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sayangnya Allah sama kita nih. Ini sayangnya Allah. Kalau Allah enggak sayang, enggak ditaruh di sini kita. Kalau Allah enggak sayang sama kita, kita ditaruh noh di sono di ujung Monas. Iya. Tapi Allah sayang enggak, jangan sini kata Allah. Sini nak. Mau dipeluk sama Allah. Ke sini, nah di sini banyak rahmat-Ku kata Allah.
Di sini ada saksi sayangku, kata Allah, sini nak, jangan-jangan di sana. Enggak. Aku tahu engkau capek, aku tahu engkau sibuk, aku tahu engkau dagang, engkau kerja. Allah tahu lagi kira-kira. Allah tahu kerja. Kita capek, kita ini, tapi sini nak, dipeluk sama Allah dengan pelukan rahmatnya. Masya Allah. Sehingga basah mulut kita menyebut-nyebut nama Allah. Basah mulut kita ini dengan menyebut-nyebut Allah. Bangga ini semua alam semesta. Dengan adanya kita menuntut ilmu, bangga ini. Maaf, maaf. Nanti semua alam semesta ini, yauma izin tuhadisu akhbaroha. Yauma izin tuhadisu akhbaroha. Nanti pada hari itu, pada hari kiamat, bumi semua akan bersaksi di hadapan Allah. Semua akan berkata dan berbicara di hadapan Allah. Semua akan ngomong di hadapan Allah. Hanya satu yang tidak bisa bicara nanti di hadapan Allah. Apa? Mulut kita yang tidak bisa bicara. Semua akan bisa bicara. Karpet yang kita dudukin, nanti dia berbicara dengan bahasa karpetnya di hadapan Allah. Ya Allah, aku bersaksi dengan engkau, ya Allah, bahwa dia, si bulan, si bulana, bapak itu, ibu ini, pernah duduk di tempat aku, kata karpet, ketika dia hadir di majlis yang perlu rahmat ini, ya Allah. Insya yang ngasih saksi siapa? Karpet. Tembok ngomong, yang listrik ngomong, semua ngomong, semuanya ngomong. Roti, roti enggak, karena udah masuk dia. Ngomong al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallibuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ya Allah, ya Rabbana. Datang sini nyesel gak? Tuh kan, pelan suaranya. Datang sini nyesel gak? Tuh kan, cuma 30 orang. Datang sini nyesel gak? Alhamdulillah. Sayang pak, kalau Allah gak sayang, gak ditaruh di sini kita. Mau disomong kita. Akhirnya apa? Mata maksiat. Keliatin yang bukan haknya. Betul ya? Iya. Tangan kita maksiat. Mulut kita maksiat. Tuh. Ngomongin orang ini itu dan lain sebagainya. Masya Allah. Tapi Allah sayang kalau jadi sini. Tapi ada juga sih yang ngaji ngomongin orang. Ada gak kira-kira ya? Hah? Ada gak? Mana orangnya? Ya Allah, tiga orang itu mau di pengajian ngomongin orang. Yang diomongin ustadznya nih. Yang diomongin ustadznya diomongin. Ya Allah, dua bulan gak ngaji melihat ustaz itu gendut amat ya. Astagfirullah. Ada yang ngomong gitu gak kira-kira ya? Ada yang ngomong tuh, masya Allah, kedengeran kita. Baru dua bulan gendut amat tuh orangnya. Masya Allah, kalau pernah puasa kali ya. Ustaz apaan tuh, najis gue ngeliat ya. Astagfirullahaladzim. Itu yang ngomong gitu gue sumpahin gak pokoknya. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, jangan gitu. Nah, jadi kata Nabi Muhammad, Allah, kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az yang pertama, mintalah kamu kepada Allah, Allahumma a'inni ala, biar mulut ini selalu apa? Selalu apa? Selalu berzikir kepada Allah, insya Allah, ya Allah. Banyakin baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Banyakin dah, gak usah yang banyak-banyak, gak usah yang wiri dan macam-macam. Itu aja kata Nabi. Itu aja banyakin la ilaha illallah. Ketika kamu baca la ilaha illallah, itu pada hakikatnya kamu sedang mengeces keimanan kamu. Kita punya handphone, kita punya handphone, mahal handphone kita, mereknya terkenal, tapi kita pakai terus, tapi kita gak pernah ces. Maka handphone itu bakalan apa? Mati. Bisa dipakai lagi gak? Kan mahal. Itu handphone yang mahal, bisa gak? Kan mereknya cakep, bisa dipakai lagi gak? Enggak, kenapa? Baterainya mati, dia perlu dicas. Sama hati kita, iman kita perlu dicas. Kata Nabi, jadidu imanakum.
perbaharuilah iman kamu setiap hari. Perbaharuilah iman kamu setiap hari, ces iman kamu setiap hari. Supaya enggak gampang goyang, enggak gampang goyang. Ces iman kamu setiap hari, kata Nabi. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Kalau engkau menyuruh kami untuk mengeces iman kami setiap hari, bagaimana caranya ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami setiap hari? Kata Nabi, biqauli la ilaha, perbanyaklah oleh kamu dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Semakin banyak kamu baca la ilaha illallah, sebetulnya adalah kamu sedang ngapain? Sedang ngapain? Sedang mengeces iman kita. Orang yang la ilaha illallahnya banyak, enggak gampang goyah dan lain sebagainya. Insya. Yang kedua, doa itu apa? Ini berkaitan sama ta'lim kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Takdirnya apa nih kalimat? Allahumma a'inni ala syukrika. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, agar aku bisa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Jadi bersyukur harus minta apa? Minta tolong sama Allah. Sebab kalau tidak pertolongan Allah, kita enggak bisa bersyukur. Berat kita untuk mensyukuri nikmat suksesnya kita. Allah hilang. Ini karena keberhasilan ini adalah karena jerih payah. Begitulah. Wajar kalau hartaku banyak, rumahku besar. Wajar kalau daganganku luar biasa. Kenapa? Pagi, sore, siang, malam selalu banting tulang peras keringat, bekerja luar biasa. Inilah hasil karyaku. Allah gak ada di dalam dirinya. Gak ingat dia sama Allah. Sombong, dia menganggap itu adalah karena jerih payah dia. Dia menganggap suksesnya itu karena memang adalah merupakan suatu yang luar biasa dari pekerjaan dia, sehingga dia lupa dengan Allah. Kita tidak pandai, padahal itu semua adalah karena pertolongan. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja, melangkahkan kaki kita ke kantor? Bagaimana mungkin kita bisa keluar dari rumah, melangkahkan kaki kita ke toko dan ke warung kita, kalau seandainya Allah tidak berikan nikmat kepada kita? Bagaimana mungkin kalau seandainya itu bisa kita bekerja di luar sana, kalau Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa? Masya Allah, Allah yang kasih itu semua, lupa kita sama Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Tolong ya Allah, agar aku bisa apa? Agar aku bisa bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Apakah cukup hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah? Cukup gak? Dapat nikmat alhamdulillah, cukup gak? At-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Kata Nabi, kata Nabi, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun, mengucap-ngucap nikmat Allah syukur namanya. Dapat nikmat alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat. Tapi gak cukup syukur dengan kauliyah saja, harus dengan fi'liyah, harus dengan pekerjaan. Enggak cukup hanya dengan sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mengucapin alhamdulillah juga nikmat. Maaf, mengucapin alhamdulillah juga nikmat. Bisa ngomong alhamdulillah nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Jadi kalau begitu, apa dong yang mesti disyukurin? Sementara ngomongnya aja udah nikmat. Ngomongnya aja udah nikmat. Alhamdulillah itu nikmat. Berapa banyak orang yang punya mulut tapi gak bisa ngomong? Ada? Ada? Gak bisa ngomong alhamdulillah, gak bisa. Tapi kita dikasih sama Allah. Bukan itu yang Allah minta. Sebagai tanda rasa syukurmu kepada aku, kata Allah, aku hanya minta zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu aja. Aku hanya minta itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dah, dah. Gak usah tahajud, lebay. Gak usah tahajud, aku gak marah kamu gak tahajud, kata Allah. Aku gak marah kalau kamu gak duha. Tapi aku akan marah kalau kamu tinggalkan yang lima waktu, kata Allah.
Aisyah, ini aja yang Allah mau. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ternyata yang lima waktu gampang apa susah? Halo? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Alhamdulillah kita kerjain, walaupun ngerjain zuhurnya jam 3 kurang 5. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berat ternyata. Afdalus salat fi awwali waqtiha. Sebaik-baiknya sembahyang adalah di awal waktu. Masya Allah. Oh, kita kurang yang seperti itu. Ya, kurang ternyata berat yang lima waktu. Nah, itu lima. Yang terakhir, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ini yang kita minta. Allahumma inni ala husni ibadatika. Ya Allah, tolongin dong ya Allah. Doanya begitu tuh. Ya Allah, tolongin apa ya Allah? Ala husni ibadatika. Tolongin apa? Tolongin biar ibadah saya biar lebih bagus nih ya Allah. Masa begini-gini aja sih dari dulu. Saya pengen dah ya Allah kayak dia tuh apa ngaji. Saya gak pernah ngaji ya Allah. Tolongin dong ya Allah supaya saya bisa nambah kebaikan. Dia bisa tuh ya Allah. Padahal dia kerja, padahal dia dagang, padahal dia usaha, padahal dia segala macam. Sibukan dia sama saya. Kok dia bisa ya Allah? Kenapa ya? Tolongin dong ya Allah. Jangan dibeginiin mulu saya ini. Saya pengen rubah diri saya menjadi lebih baik ya Allah. Pengen banget kayak dia. Kok dia bisa? Saya kenapa saya gak bisa ya Allah? Kasihan apa? Tuh. Tuh ngampoknya begitu mau Allah. Nangis kita mau Allah kayak begitu. Jadi jangan hanya urusan-urusan dikit-dikit doanya maunya dunia mulu. Yang kita minta kalau doa apa sih yang kita minta selalu? Paling minta rezeki. Rizki juga mintanya gak pernah dikit. Maunya apa? Ini belum pernah saya dengar ada orang minta rizki dikit. Enggak ada. Selalu mintanya Allahumma rizukna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi. Ya Allah. Bukan main mintanya itu mulu. Ya Allah, berikan rizki kepada kami yang berkah, yang banyak, yang halal. Bukan main. Sampai segitunya tuh. Bahkan kadang-kadang sampai nangis, ya Allah, kalau rezeki itu ada di atas, turunin ya Allah. Kalau rezeki itu ada di bawah, naikin ya Allah. Kalau itu rezeki ada jauh, kata malaikat, sampai segitunya lu minta. Tuh kita tuh sampai segitunya kita minta sama Allah. Yang kita doakan itu mulu. Tuh sampai nangis-nangis. Rizki. Dua, apalagi yang kita minta? Sehat. Betul ya? Ya Allah. Kasih sehat, ya Allah. Kata Allah, gua gedeng yang begini tadi sih. Ini mulu yang diminta, Allah. Ini mulu yang diminta. Rizki, ini, itu, semua. Dunia mulu. Belum pernah, ya Allah. Umur saya udah 50 tahun, ya Allah. Saya belum hatam Quran. Tolongin, ya Allah. Kasih semangat saya buat ibadah. Saya pengen tahajud ya Allah. Belum pernah tahajud. Yang lain bisa, kenapa saya gak bisa? Tuh dia pada ngaji, kenapa saya gak bisa ngaji ya Allah? Jangan siksa saya seperti ini. Jangan saya azab seperti ini ya Allah. Saya pengen ala husni ibadatika. Ibadah saya pengen lebih baik ya Allah. Belum pernah kita minta yang kayak begitu. Khawatir kita sama masalah-masalah akhirat. Takut kita mau masalah akhirat. Yang kita takutin hanya dunia aja. Yang kita begitu tuh. Itu mulu yang kita belum pernah kita minta. Ya Allah, pengen biar kuat. Gimana ya caranya ya? Pengen banget ya saya puasa Senin Kamis. Ya Allah, bener swear ya Allah. Iya begitu tuh. Allah ngerti gak kira-kira? Ngerti. Ngerti ya Allah. Biar kita ngomong kayak begitu juga Allah ngerti. Benar ya Allah, saya enggak mau. Enggak ada dusta di antara kita ya Allah.
Astagfirullahaladzim, masya Allah. Itu nikmat namanya semua. Di sini ada nikmat yang luar biasa. Ternyata nikmat itu bukan hanya materi. Wazkuru nikmatallahi alaikum izkuntum a'daan, masya Allah. Ingatlah oleh kamu, kata Allah, akan nikmat yang telah aku berikan kepada kamu sekalian. Izkuntum a'daan. Apa? Ketika kamu dahulu saling musuh bermusuhan. Ketika kamu dahulu saling perang antara satu dengan yang lainnya. Ketika pada saat itu kamu dahulu tidak pernah saling mau tolong menolong di antara satu dengan yang lainnya. Itu kuntum adaan. Kemudian aku kasih nikmat itu apa? Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah pun mempersatukan kita yang tadinya terpecah belah jadi nikmat enggak? Nikmat enggak? Dulu kalau kita dengar Manggarai ribut, betul ya? Ribut antara satu kampung dengan kampung yang lain. Gak ada rumah yang kita lewatin tuh pakai jendela kaca, gak ada. Karena setiap minggu pecah, tawuran. Nyaman gak begitu kira-kira? Enak gak begitu? Gak enak. Allah kasih nikmat, gak kelihatan tuh nikmatnya. Allah berikan tuh nikmat. Apa nikmatnya? Rumah bukan. Apa nikmatnya? Mobil? Enggak. Aku buka hati kamu sekalian supaya berdamai di antara kalian. Paham maksudnya? Ini nikmat yang luar biasa. Allah buka, Allah kasih tuh sentuhan hati-hati mereka. Wa allafa baina qulubikum. Ya Allah, Allah bukakan ada tubuh di dalam dirinya kasih dan sayang. Akhirnya enggak bermusuhan, enggak jadi ribut. Alhamdulillah. Akhirnya rumah bisa pakai kaca, betul? Alhamdulillah, anak mau sekolah aman, pulang kerja aman. Tadinya kita takut dan segala macam, Allah kasih satu nikmat yang luar biasa. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi Allah bukakan itu mata hatinya, sehingga dia mau fa'allafa baina qulubikum, kata Allah. Nah, ini semua amrun bisyukrihi ta'ala. Diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya. Syukur itu nikmat yang luar biasa itu. Allah gerakin hati kita. Ni'matil ulfah, yaitu atas nikmat untuk bersatunya kita. Allati an'amallahu biha alaihim, yang telah Allah berikan nikmat itu kepada kamu sekalian, katanya. Ya Allah, ba'dal adawati wasadidah, setelah kamu bermusuhan dan saling apa namanya perang antara satu dengan yang lainnya. Allati kanat bainal ausi wal khar, sebagaimana telah terjadi antara kaum Aus dan kaum Khazraj, yaitu mereka semua berperang setelah dikasih nikmat. Wa hum ansarullah wa rasulih khususan wa baina sa'iril arabi umuman, akhirnya mereka pun jadi setelah mereka bersatu bersama-sama, akhirnya mereka menjadi tentara-tentara Allah. Ayo, alhamdulillah kita damai. Ayo kita bersinar itu musala. Kita kerja bakti antara kampung, bikin musala, sembahyang. Enak enggak? Enak. Tadinya buru-buru mau sembahyang takut. Entar dicegat sama dia, entar ini sama dia segala macam. Enggak pernah, enggak ada ketenangan kita mau ibadah. Mau datang ke pengajian enggak ada. Libur tuh pengajian. Semuanya segala macam karena tidak ada ketentraman, tidak ada kenyamanan. Allah kasih satu nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Allah lunakkan hatinya sehingga mereka bersatu. Nikmat. Allati kanat bainal ausi wal kharaj wa hum ansarullah wa rasuluh. Akhirnya mereka berkobar-kobar. Ayo kita jaga kampung kita, kita jaga ini musola kita, kita jaga masjid kita, kita makmur dan kita hidupkan ini semua. Masya Allah. Bisa begitu gak? Iya. Bisa begitu. Allah kasih tuh, itu nikmat yang luar biasa. Itu karunia yang luar biasa yang gak bisa dihitung. Persatuan ini Allah bukakan hatinya. Selama masih ada orang yang saling sayang menyayangi karena aku, kata Allah, masih ada orang yang saling perhatian antara karena aku, kata Allah, dia mau saling cinta mencintai karena aku, kata Allah, maka aku tidak akan turunkan azab. Itu yang meredam azab Allah tuh. Dulu ada Nabi Muhammad, gak diturunin azab. Allah masih hormatkan dan muliakan Nabi Muhammad. Sampai Allah bilang apa dalam Al-Quran?
wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan aku tidak akan turunkan azab di muka bumi ini wa anta fihim selama engkau masih ada ya Muhammad. Enggak jadi Allah turunin azab karena masih ada Nabi Muhammad. Selama masih ada Nabi Muhammad tidak ada yang namanya azab. Tidak ada yang namanya bencana karena Allah yang bilang dalam Al-Qur'an wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama engkau masih ada ya Muhammad, aku tidak akan turunkan azab. Jadi pertanyaannya saudara, Nabi Muhammad masih ada enggak? Hah? Masih hidup enggak? Sudah meninggal. Sudah meninggal Nabi Muhammad. Pantas kalau begitu banyak azab, banyak bencana, silih berganti di mana-mana dunia ini. Sudah enggak ada yang meredam. Siapa yang meredam nih? Allah yang bilang. Allah ini kalau udah muak, kalau bicara muak mungkin Allah udah muak banget melihat kita ini. Benar. Wah udah muak nih, ya udah gitu banget nih ya begini. Allah udah kesel, tingkah laku manusia udah terlalu berani. Udah terlalu kurang ajar kalau bahasa kita mah. Sampai-sampai Allah bilang apa? Ini la ahimmu bi ahlil ardi azaban. Allah yang ngomong. Adanya dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak ada di dalam apa? Al-Qur'an. Itu hadis qudsi namanya. Firman Allah, ucapan Allah, ayat-ayat Allah, tapi tidak ada di dalam Al-Qur'an. Keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ini la ahimmu bi ahlil ardi azaban. Allah bilang sesungguhnya kadang-kadang aku pengen tumpahin aja ini azab di muka bumi ini. Aku udah muak dengan tingkah laku manusia yang sudah terlalu berani, kurang ajar kata Allah. Disuruh sholat tidak sholat, ibadah tidak pernah ibadah, bahkan kemunkaran. Kemunkaran apa yang gak ada sekarang? Coba saya mau tanya, kemunkaran apa yang gak ada sekarang? Semuanya ada. Apa yang ada di zaman Nabi Lut sekarang ada gak? Sekarang ada gak? Ini yang gila. Allah tegur kemarin tuh. Allah goncangkan Bali. Allah goncangkan situ Bondo. Karena memang sebentar lagi akan diresmikan kawin antar jenis. Begitu berusahanya mereka. Teriak-teriak ingin ada yang namanya kawin antar jenis. Kalau itu disahkan, kalau itu diinikan, hancur saudara-saudara. Allah udah muak banget. Allah udah kesal banget nanya kayak begitu. Aku pengen tumpahkan saja ini azab kata Allah. Tapi kata Allah, fa iza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiya wal mustaghfirina bil ashar saraftu adabi anhum. Ni Allah. Tapi ketika aku lihat ila ummari buyuti, aku lihat masih ada orang-orang yang masih mau memakmurkan rumah-rumahku kata Allah. Aku lihat masih ada tuh suara azan di musala masih kedengeran. Gak tahu besok kedengeran apa kagak. Kira-kira bisa hilang apa kagak? Bisa nggak? Kemungkinan bisa hilang nggak? Bisa. Salah aja besok kita. Hilang nggak? Halo? Oh, jangan dibilang sekarang. Gak mungkin kali Ustaz. Gak mungkin masa iya segitu gilanya. Sekarang boleh ngomong begitu. No, lihat Singapura. Lihat no Singapura. Pernah Singapura belum? Hah? Belum? Sama. No, lihat Singapura. Itu tanah Melayu. Oh, tanah Melayu itu. Melayu itu identik dengan apa? Islam. Dulu terdengar suara azan luar biasa dulu pagi siang sore malam terdengar di sana. Sekarang demi Allah susah mendengarkan suara azan itu. Berapa kali saya datang ke Singapura susah untuk mendengarkan suara azan. Gak ada. Kalau di sini masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada. Masih enak. Sekarang tahun 2019. Betul? Ya. Ini yang perlu kita pikirkan ke depan.
Masih adakah suara itu nantinya? Kalau itu sudah ada, kata Allah, faizan nazartu ila umari buyuti, ketika aku masih lihat ada orang yang masih memakmurkan rumah-rumahku, masjid masih ramai, ada yang sembahyang berjamaah, musola ada yang masih berjamaah, majlis taklim masih ada orang yang mengaji, soroftu azabi anhum, aku enggak jadi turunin azabku karena masih ada orang-orang yang sembahyang berjamaah, masih ada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, untung masih ada yang sembahyang di berjamaah. Walaupun yang sembahyang berjamaah dari dulu sampai sekarang, orang itu aja. Yang malaikat nanti, ya dia lari. Malaikat tulis tuh, ya dia lari. Gitu. Asar, kata yang malaikat siapa? Ya paling dia lari. Begitu kata malaikat yang satu. Ya Allah ya Rabbana. Itu satu yang pertama, Allah nggak jadi turunin selama masih orang memakmurkan apa? Yang kedua, Allah gak jadi redam. Ini dia nih kaitannya sama pengajian kita nih. Faizan nazartu ila umari buyuti wal muttahabina fiya, aku gak jadi turunkan azabku ketika aku masih lihat ada orang saling sayang menyayangi karena aku, kata Allah. Aku gak jadi turunin nih azab karena aku masih lihat ada orang yang saling santun menyantuni karena aku, kata Allah. Masih ada orang yang peduli dengan yang lainnya karena aku, kata Allah. Gak jadi aku turunin. Alhamdulillah, sebulan sekali walaupun sedikit ada perhatian kepada orang yang tidak mampu, anak-anak yatim. Alhamdulillah, ini yang meredam. Allah enggak jadi turunin soroftu azabi anhum. Kira-kira nanti satu masa mungkin enggak kita tidak bisa bersedekah. Bisa enggak? Bisa Bapak Ibu, sekarang masih bisa. Nanti ada satu isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada nanti seseorang yang tufun al-wittori. Dia ada orang yang berputar dari satu kampung ke kampung yang lain. Ada orang jalan, ya, dari satu kampung ke kampung yang lain. Ngapain? Dia bawa emas. Dia pengen sedekah. Datang ke kampung Noh. Getok-getok pintu. Assalamualaikum. Mau sedekah. Emas sedekahnya. Tapi setiap pintu yang diketok, setiap rumah yang didatangin, semuanya jawab, enggak, aku enggak butuh itu semua. Padahal yang dia bawa apa? Emas. Semuanya orang sudah pada kaya, semuanya orang sudah pada mampu, sehingga susah untuk bersedekah. Dikunci pintu sedekah itu oleh Allah, sudah enggak bisa lagi ngapain? Bersedekah. Nanti satu masa akan terjadi itu, saudara. Sudah enggak bisa lagi bersedekah. Karena satu, padahal bawanya emas. Kalau sekarang ada orang jalan bawa emas ke rumah kita, kira-kira bagaimana? Hah? Kalau sekarang ada yang ngasih emas, ambil jangan. Oh, berarti masih lama kiamat namanya. Masih kiamat, masih lama. Masih doyan banget rumahnya. Ya, masih doyan. Masya Allah. Begitu, nanti satu masa susah untuk bersedekah. Sulit kita. Sekarang? Masih? Bersedekahlah kita. Sedekah itu sunnah. Kaitannya iman. Kata Nabi, as-salatu nurun wa sadaqatu burhanun. Itu Nabi bilang, as-salatu nurun wa sadaqatu burhanun. Sembahyang itu cahaya. Wasodakotu burhanun, dan sedekah itu adalah merupakan al-burhan. Burhan, tanda bukti keimanan seseorang. Jadi yang namanya bersedekah itu adalah mengukur kualitas keimanan seseorang. Semakin banyak sedekah yang dia keluarkan, berarti semakin tinggi apa nilai apanya? Iman. Nabi pernah mobilisasi dana, perlu dana Nabi untuk jihad fisabilillah. Sahabat datang bingung, wah Nabi perlu dana. Ada yang punya onta yang dibawa, ada yang punya kambing yang sedekahin. Mereka berlomba-lomba.
Datang Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, datang ke rumah Nabi Muhammad, bilang sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku dengar engkau sedang membutuhkan dana untuk perjuangan Islam." "Benar ya Umar." "Ya Rasulullah, izinkan aku bersedekah ya Rasulullah. Aku infakkan hartaku. Aku punya 100 juta tapi tidak semua. 50% aku kasih. 50 juta aku kasih." Diterima sama Nabi. Kata Nabi Muhammad, "Jazakallah ya Umar. Terima kasih wahai Umar. 100 juta duitnya 50 juta buat agama." Nabi nanya, "Ya Rasul, ya Umar, kalau 50 juta yang kamu serahkan buat agama, itu yang 50 juta lagi buat apa?" Paham maksudnya? Apa jawaban Sayyidina Umar? "Ya Rasulullah, saya kan punya anak, saya kan punya istri, saya punya keluarga. Itu yang 50 juta buat keluarga saya ya Rasulullah." 50 juta buat keluarga, 50 juta buat agama. Bagus gak? Bagus gak? Tuh nilai keimanannya Umar. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, datang, "Ya Rasulullah, iya aku dengar lagi butuh dana ya Rasul." "Iya ya Rasul, mohon maaf ya, saya punya duit cuma 100 juta ini." "Terus bagaimana Abu Bakar?" "Aku pengen serahkan semuanya 100 juta ini buat agama." "Kalau tadi berapa?" Abu Bakar ngasih 100 juta semuanya. Rasulullah tanya, "Abu Bakar, kalau semua kamu serahkan buat agama, anak kamu bagaimana? Istri kamu bagaimana? Keluarga kamu bagaimana?" Dengan ikhlasnya Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, diriku, keluargaku, istri dan anak-anakku, semuanya aku sudah serahkan untuk Allah dan Rasulnya." Ada yang model begitu? Tuh, ditanya begitu, diam lah. Masya Allah. Jibril nanya, kata Sayyidina Rasulullah nanya dalam kitab Nasoihul Ibad, Nabi nanya, "Jibril, saya mau nanya sama engkau Jibril, keimanannya Umar bin Khattab kayak apa sih? Nilai keimanannya Umar bin Khattab nih, kualitas imannya Umar bin Khattab kira-kira kayak apa?" Apa jawaban Jibril? "Ya Rasulullah, andai kata itu lautan, lautan yang ada di bumi ini semuanya jadi tinta, pohon-pohon, ranting-ranting pohon yang ada di pohon seluruh dunia ini jadi pulpen, kemudian aku tulis satu-satu semua catatan amal kebaikan keimanannya Umar, itu lautan tinta sebanyak lautan tidak cukup untuk mencatat keimanannya Umar bin Khattab." Berarti kalau begitu imannya, ini umat imannya siapa nih? Imannya siapa? Ini imannya Umar bin Khattab. Andai kata lautan itu jadi tinta, semua ranting-ranting pohon jadi pulpen, aku tulis dari tinta itu kebaikan-kebaikan Umar, iman-imannya Umar, maka tidak cukup tinta itu untuk mencatat kebaikan dan imannya Umar bin Khattab. Ini yang luar biasa. Nabi nanya, "Jibril, kalau Abu Bakar bagaimana? Kalau tadi siapa? Kalau imannya Abu Bakar bagaimana ya wahai Jibril?" Jibril nangis, gak bisa ngomong. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, imannya Umar itu hanya satu bagian daripada Umarnya imannya Abu Bakar As-Siddiq. Imannya Umar bin Khattab yang kayak begitu tuh banyaknya, itu hanya satu bagian daripada imannya Abu Bakar As-Siddiq." Paham gak? Berarti kalau begitu imannya Abu Bakar kayak apa? Kalau imannya Umar bin Khattab yang kagak cukup tuh untuk mencatat dari lautan yang begitu luasnya itu, ternyata itu hanya satu bagian daripada imannya Abu Bakar. Masya Allah, luar biasa. Makanya adar mereka itu, as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun. Kalau sedekah itu mumpung masih dibuka peluang-peluang itu, Isa Bapak Ibu, bukan Isa namanya, seriusin. Kalau kita lagi beramal ya, kan kotak sudah jalan tuh ya, betul ya, mau di masalah kayak di masjid kayak mau di mana kayak itu, Isa. Besok ini Jumat,
Ini sembahyang Jumat, ibu lagi pengajian. Biasanya kalau masukin kotak berapa duit? Yang 100 ribu di tangan deh. Biasanya kita 2 ribu. Allah terima itu 2 ribu yang kita berikan ikhlas. Jabal Uhud, pahalanya sebesar Jabal Uhud, Gunung Uhud. Noceng. Kalau ikhlas Allah kasih tuh. Begitu luar biasanya tuh, Masya Allah. Sekarang jangan, besok Jumat niatin dari sekarang. Niatin dari sekarang insya. Kalau selama ini hanya 5 ribu, besok 50 ribu. Insya. Waktu kita masukin kotak di masjid, ketika salawat itu jalan, hadirkan wajah Allah kita di dalamnya. Paham maksudnya? Waktu kita masukkan uang yang 50 ribu, hadirkan wajah ibu kita yang lagi terkubur di dalam kuburnya. Hadirin. Ya Allah, aku niatkan ini untuk ibuku ya Allah. Aku niatkan untuk ayahku ya Allah. Tuh, selama ini belum pernah kita. Kita masukin itu. Hadirkan itu. Masya Allah. Sampai. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Ali, bersedekahlah kamu untuk orang yang sudah meninggal di antara kamu. Bersedekah Ali. Ibumu sudah meninggal, ayahmu sudah meninggal. Bersedekahlah kamu untuk mereka. Ketika engkau bersedekah kepada mereka, maka innallaha ta'ala qad wakana al-malaika. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus satu malaikat untuk mengambil sodakohmu dan dikirim kepada orang yang kau tujukan katanya. Lihat dalam kitab Wasiatul Mustafa lil Imam al-Ali karamallahu wajah. Sedekah yang kita keluarkan itu Allah tulis innallaha ta'ala qad wakana al-malaika. Sesungguhnya Allah telah mengutus satu malaikat untuk mengambil sodakoh itu. Dibawa, dikasih buat ayah kita. Kira gak kira-kira? Seneng banget ya Allah. Selama ini enggak. Ya, Masya Allah. Kemarin malam ngajar di Al-Irsyad, bicara masalah kubur. Babnya bab tentang kubur. Baca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ya, baca kitab Al-Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ternyata dalam kitab itu diceritain ada seorang yang namanya kerjaan anak muda min ba'dil ahli ilmi, dari sebahagian ahli ilmu. Cerita ada seseorang anak laki-laki, maaf nih Bapak Ibu, dia rumahnya di ini pasar mau tempat dia usaha. Tapi yang setiap dia lewatin, kalau dia lewatin selalu lewatin apa? Kuburan. Selalu lewatin kuburan. Jadi kalau dia mau berangkat kerja, dia mau berangkat usaha, dia mau berangkat dagang, selalu lewatin kuburan. Nah, kisah ini lihat di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Nah, ini anak muda ini tiap dia jalan nih, mau ke pasar kayak mau kerja, mau usaha, enggak pernah lupa ninggalin, selalu mampir ke kuburan itu. Dia selalu mampir tuh di kuburan ala babil maqabir, di atas depan pintunya, bukan masuk. Kalau ziarah masuk ke dalam, ini cuma di depannya doang. Dia tiap hari datang aja ke situ sambil lewat nih pagi, kadang-kadang kalau berangkat, kalau dia lupa ntar pulangnya, paham kan? Tapi setiap hari nggak pernah apa, nggak pernah lupa. Lewat tuh dia datang berhenti depan pintu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Fa inna insyaallah bikum lahibur. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa ahli kubur ini ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah. Dah, selesai berangkat. Segitu doang. Dia enggak khususin buat siapa-siapa. Paham enggak maksudnya? Tiap hari dia lakuin itu. Tiap hari dia ngelakuin tuh, ngelakuin begitu dia datang. Assalamualaikum, dah pagi, kadang-kadang sore, begitulah setiap hari. Satu hari buru-buru kerja, lupa mampir, paham? Pulang udah kemalaman, akhirnya langsung mana?
pulang kan gak? Mampir lagi, pulang maghrib baru sampai rumah. Akhirnya dia istirahat, dia tidur. Apa yang terjadi? Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Irsyadul Ibad Ila Sabilir Rasyad menceritakan kisah itu. Ketika dia tidur, kemudian tiba-tiba dia bermimpi didatangi oleh sekelompok orang, segerombolan orang datang kepada dia. Wa yakhrujuna minal kubur, dia keluar daripada kubur kemudian datang kepada mereka semua. Bingung nih. Ini anak muda bingung, heran. Ini orang banyak banget, siapa? Sampai ditanya, "Man antum?" Siapa kamu sekalian? "Lima dajatum?" Untuk apa kamu datang kepadaku? Ada apa ini datang? Mereka semua datang itu, banyak orang pada datang. Apa kata mereka? "Aku datang ke sini ingin meminta hadiah kepadamu." Ingin minta apa? Hadiah. "Aku datang ke sini, kami adalah min ahlil makabir, kami ini adalah orang penduduk yang ada di kuburan nono, yang tiap hari kamu apa? Datang. Sekarang aku datang pengen minta hadiah." "Hadiah apa? Aku gak pernah ngasih hadiah. Aku gak pernah ngasih ini, ngasih itu." "Enggak, gak pernah." Ini orang nanya, semuanya bilang aku mau menuntut hadiah. Ditanya, "Wa ma hiya?" Kata nih anak muda, "Hadiah apa?" Semuanya bilang ini adalah hadiah daripada hadiahnya doa yang biasa kamu berikan itu. Oh, jadi itu yang ditungguin sama mereka. Baru sehari saja, paham ya? Baru sehari saja dia gak bacain apa? Dia gak bacain doa, ternyata udah didatangi. Didatangi itu mereka minta hadiah yang biasa di, ternyata itu doa. Ya Allah, mampir pak. Ternyata mereka mengantri gerombolan itu. Bisa jadi mungkin dalam gerombolan itu ada ayah kita, karena selama ini gak pernah dapat hadiah dari anaknya. Bisa gak? Oh, ternyata mereka itu orang-orang yang biasa datang gerombolan minta hadiah. Oh, itu ternyata adalah ayah kita, ibu kita di situ, karena kita lupa. Dia minta hal yang seperti itu. Ini Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad Ila Sabilir Rasyad menceritakan kisah tentang itu. Mereka minta ahlan wa sahlan. Kalau kita lihat terhadap saya, Fadal Yusuf, jadi kembali kita, ada nikmat yang Allah kasih kepada kita. Apa nikmat itu? Nikmat persatuan. Nikmat bukan? Nikmat bukan? Al-jama'atul rahmah wal-furqatul adzab. Berjamaah itu adalah rahmat, wal-furqatul adzab, berpecah belah adalah azab. Nikmat. Tadinya kata Allah apa tadi? Wa qawluhu ta'ala wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Oh, ingat oleh kamu sekalian atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Nikmat apa? Rumah bukan. Mobil bukan. Uang bukan. Apa? Nikmatnya disentuhnya hati oleh Allah sehingga yang tadinya bermusuhan sehingga bisa untuk berdamai. Alhamdulillah Allah lengkapi itu semua. Masya Allah. Dan di antara nikmat, guru kita sudah sampai. Ya, jadi saya istirahat dulu. Alhamdulillah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah mudah-mudahan sedikit apa kajian kita dari kitab Nasihatud Dunyiyah. Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk kita. Allah kasih keistiqomahan kita. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladhalin. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alhu lana hujjatan. Ya